Kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum. Kemudian, Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian, juga terkait dengan kegiatan yang... Di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.